Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 Belawan, Mayor Marinir Farik MRT Opsla, sambut baik atas kunjungan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, di Mako Yon Marhandang 1 Belawan. Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai wujud perhatian dan kedekatan serta sinergitas dari orang nomor 1 di Polda Sumut dan orang nomor 1 di Danyen Marhandang 1. Kunjungan Kapolda Irjen Pol Martuani Sormin Siregar ini disambut dengan jajaran kehormatan bagi personil penjagaan. Setelah ceramah makmur, Kapolda Sumut dan Komandan Danyen Marhandang 1 Belawan bertukar cindera mata. Oke, cukup. Demikian dari ini adalah rangkaian dari mulai pagi Yon Marhanlan 1 Marinir Belawan bersama dengan Polda Sumut dengan Dirpol Air, Polres Belawan dan yang dihadiri oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara penanaman mangrove dengan diadakan dilanjutkan dengan acara ramatama dan setelah itu beliau berkenan untuk melihat langsung bagaimana kondisi satuan di Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 yang berada di Belawan ini. Dan alhamdulillah beliau berkenan berputar melihat seluruh tour facility, fasilitas-fasilitas yang ada di Yon Marhanlan 1 Belawan ini. Harapannya Pak, datang dengan kedatangan Kapolda ini Pak? Tentunya harapan kami sangat bangga sekali Bapak Kapolda Sumatera Utara berkenan melihat langsung kondisi prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 dan beliau menyemangati kami untuk lebih soliditas TNI Polri ditingkatkan dan pastinya kami dari Yon Marhanlan 1 beserta Polres Belawan dan jajaran kepolisian tetap akan selalu solid di Sumatera Utara ini khususnya di Belawan. Yang terakhir Pak, ini kan Bapak baru kembali nih dari ulang tahun Pasmar Pak ya? Ya. Dijelaskan Pak kegiatan di sana dan kabar gembiranya Pak tentang ibu-ibu Jalan Senastri Pak. Informasinya juara umum Pak. Monggo disilakan Pak. Alhamdulillah kemarin dilepas oleh Polres Belawan atlet-atlet kami pada tanggal 8 Februari dan kembali kemarin tanggal 17 Februari dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan menjadi juara satu. Ibu-ibu kami woodball ranting B cabang 1 Korcap Pasmar 1 dari Yon Marhanlan 1 bisa menjuarai lomba woodball dalam rangka hari ulang tahun Pasmar yang ke-16. Dari Belawan Sumatera Utara, Farsa Ronsi Turus, Tribrata TV, Salam Tribrata.